Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sobat kicau, salam satu hobi. Oke, masih bersama saya di channel Kang Arif Pantau, channel yang membahas informasi seputar dunia burung. Oke sobat kicau, pada kesempatan kali ini setelah kita membahas burung kerak basi alis putih ya, kali ini giliran kita membahas burung kerak basi alis hitam ya, atau yang biasa dikenal dengan sebutan burung sincan ya. Namun seperti biasa, untuk sobat kicau semua yang baru bergabung, silahkan bergabung dulu dengan cara klik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik dan bisa terus memberikan edukasi seputar dunia burung. Nah, oke sobat kicau, jadi untuk burung sincan atau kerak basi alis hitam ini masih sering kita jumpai di toko-toko burung. Meskipun notabene burung ini burung migrasi ya, tapi tetap saja masih sering kita temui di toko-toko burung ya. Dan harganya pun meskipun agak sedikit lebih mahal daripada kerak basi alis putih, akan tapi masih bisa terjangkau ya. Kalau menurut saya sih masih bisa banget. Dan harga yang dibanderol pada burung kerak basi alis hitam ini meskipun agak sedikit mahal, tapi itu semua sesuai dengan hasil kicauan daripada burung kerak basi ini sendiri ya. Nah, oke sobat kicau, untuk burung kerak basi alis hitam ini habitat aslinya bukan berasal dari Indonesia ya. Dia bermigrasi ke Indonesia untuk menghindari musim dingin di habitat aslinya ya. Seperti halnya burung kecici belalang atau kecici lurik ya sobat kicau. Namun ada sedikit perbedaan untuk burung kerak basi alis hitam ini masih memiliki kecocokan untuk hidup di pulau-pulau yang ada di Indonesia ya sobat kicau. Seperti halnya Jawa, Sumatera, dan Sulawesi juga Kalimantan. Jadi tak heran jika burung kerak basi ini masih sering kita jumpai di toko-toko burung ya. Meskipun populasinya hampir terancam punah, masih sering kita jumpai di toko-toko burung. Untuk habitat burung kerak basi alis hitam ini sendiri di Indonesia menempati lahan-lahan basah yang ada di dataran rendah yang memiliki semak-semak lebat ya sobat kicau. Oleh sebab itu, burung kerak basi alis hitam ini yang kita jumpai di toko-toko burung seringkali menghindar jika melihat gerakan manusia karena dia memiliki karakter pemalu banget ya sobat kicau. Jadi wajar saja jika di antara kita ada yang pelihara burung kerak basi ini ya, sudah kita pelihara dalam waktu yang cukup lama tapi masih giras juga ya sobat kicau, karena itu merupakan sifat atau karakter asli daripada burung kerak basi ya. Kemudian untuk harga daripada burung kerak basi, harga daripada burung kerak basi bahan ini berapa sih om kira-kira? Untuk harga bahannya sendiri ini di 90.000 sampai 100.000, bahkan ada yang menjualnya dengan harga 100.000 lebih. Dan untuk harga gacorannya mulai 300.000, ada yang menjualnya 600.000, bahkan bisa lebih ya tergantung spek daripada burung kerak basi alis hitam. Kemudian untuk membedakan burung kerak basi alis hitam ya, untuk yang jantan ini alis terlihat lebih tebal dan jelas ya. Untuk mata terlihat lebih lonjong dan tatapannya tajam. Kemudian corak bulu atau garis bulu yang membentang di tengah-tengah matanya itu terlihat lebih jelas ya. Secara keseluruhan, warna bulu yang jantan ini lebih pekat ya, atau lebih jelas daripada yang betina. Dan untuk yang betina, kebalikannya yang jantan ya sobat kicau. Nah, kemudian untuk karakter kicauan daripada burung kerak basi alis hitam ini memang sedikit berbeda dari rivalnya, yaitu kerak basi alis putih ya. Jadi untuk kicauan daripada burung kerak basi alis hitam ini lebih luwes ya. Jika ngerol ini lebih padat, lebih rapet. Kemudian lagu atau cengkok kicauannya ini lebih menarik kerak basi alis hitam. Dan materi yang dibawakan tentu saja lebih banyak yang alis hitam daripada yang alis putih. Nah untuk lebih jelasnya lagi, saya berikan contoh sedikit kicauan daripada burung kerak basi alis hitam ya. Itulah contoh kicauan daripada burung kerak basi alis hitam ya. Memang sedikit berbeda, tapi di situ ada kesamaan ya. Biasanya ya, bukan kicauan daripada burung kerak basi alis hitam ini ya, diawali dengan nada yang sama ya. Namun secara keseluruhan, kicauan daripada burung kerak basi ini lebih bagus daripada yang alis hitam. Secara harganya pun lebih mahal daripada yang kerak basi alis putih ya sobat kicau. Nah itulah ulasan sedikit tentang burung kerak basi alis hitam ya. Semoga dengan adanya video kali ini dapat menambah wawasan sobat kicau mania tentang dunia burung, khususnya burung kerak basi. Dan jika dalam ulasan kali ini ada kesalahan ya atau kekeliruan, boleh dibenarkan dengan cara ditulis di kolom komentar ya sobat kicau.
Oke sobat kicau semua, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Salam satu hobi.